Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah karya saya selanjutnya dengan judul Sejangka Dua Jari Silek Minangkabau. Namun ini masih dalam bentuk dummy, belum ada kemampuan untuk mencetak lebih banyak supaya bisa dipublikasikan. Mudah-mudahan di Allah memberi kemudahan dan kelapangan agar saya bisa lebih memperbanyak atau mempublikasikan buku ini lebih luas. Jadi buku ini merupakan lanjutan dari karya saya sebelumnya yang berjudul Menyingkap Rahasia Silek Minang. Dalam buku ini saya mengupas lebih dalam tentang silek secara yang dapat diaplikasikan di dalam berbagai kehidupan, baik itu di bidang sosial, ekonomi, politik, terutama masalah kesehatan, di mana ilmu sejangka dua jari ini biasanya lebih saya kembangkan di dalam masalah kesehatan, di mana tubuh manusia atau diri manusia terdiri dari energi yang disalurkan melalui saraf, merupakan faktor penggerak organ dan lain sebagainya. Di dalam buku ini saya kupas secara rinci tentang konsep keseimbangan dan aplikasi silek di dalam kehidupan, di dalam berbagai bidang pengetahuan, bahkan sampai dalam bidang teknologi, di mana konsep keseimbangan dan konsep keteraturan merupakan kunci dan rahasia sains atau rahasia pengetahuan. Mudah-mudahan di kesempatan lain saya akan mencoba mengurai isi buku ini secara lebih detail. Namun inspirasi dan semangat yang memberi dorongan saya untuk menulis buku tentang silek. Hal ini didorong dari banyaknya generasi yang datang dan bertanya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari kebingungan mereka tentang mencari keterangan dan informasi yang lebih detail tentang silek. Karena silek memang unik, lain dari bela diri umum. Karena silek memiliki arti yang sangat luas. Sejangka dua jari adalah rahasia silek yang berawal dari keseimbangan. Jadi sejangka dua jari merupakan gerak yang lahir dari keseimbangan energi positif dan negatif yang mengontrol gerak langkah, sehingga melahirkan ketepatan, melahirkan pergerakan-pergerakan yang bisa mengontrol titik atau target serangan secara konsep bela diri. Namun sangat jarang para guru-guru atau duo silek yang mencoba mengurai secara rinci tentang konsep dua jari, yang secara umum
pahami, konsep dua jari selama ini merupakan titik lemah manusia secara umum yang biasa dikenal secara umum dari ubun-ubun, jakun, ulu hati, dan kemaluan. Tapi di dalam konsep silek Minang, pengetahuan atau teknik tentang duo jari lebih halus atau lebih luas daripada itu. Di mana sajangka duo jari, di mana secara umum orang mengenal tentang sajangka antara ibu jari dan ujung jari kelingking. Namun di Minangkabau yang dikenal dengan istilah sajangka dua jari, jangkarannya cuma dua jari. Artinya titik saraf manusia bisa dideteksi atau bisa jadi yang lebih mudah untuk dipahami, kita bisa memegang titik pergerakan tubuh dengan jarak antara dua jari dan dua jari. Di dalam buku ini saya mengupas secara rinci dasar-dasar atau pemahaman tentang konsep dua jari itu sendiri. Buku ini cukup tebal, namun ini masih dami. Memang sudah ada beberapa teman-teman yang memesan, namun sampai hari ini saya belum mendapatkan cukup pemesan untuk mencetak lebih banyak. Semoga saya dapat dengan segera mencetak lebih banyak dan bisa mempublikasikannya. Dan bisa berbagi kepada kita semua, terutama generasi Minangkabau, di mana saat ini generasi Minangkabau mulai kehilangan jati diri, mulai kehilangan arah, sehingga mereka mencari sisa-sisa, seolah-olah mereka tidak tahu arah. Jadi itulah yang menjadi dasar dan motivasi bagi saya untuk selalu menulis. Mudah-mudahan tulisan-tulisan saya ini tetap bisa menjadi bahan atau sekurang-kurangnya menjadi sebuah referensi atau pintu membuka cakrawala berpikir generasi muda saat ini, yang mana generasi muda saat ini terlalu terbiasa dengan sikap-sikap pragmatis, praktis, sehingga mereka agak menjadi sebuah kesulitan berpetualang mencari lebih jauh, sehingga semakin hari silek akhirnya bisa menjadi terkubur atau hilang dari generasi Minangkabau. Oleh sebab itu saya mencoba melahirkan buku-buku yang sebenarnya saya mulai menulis dari tahun 2005. Namun baru kesempatan ini baru saya publikasikan, yang diawali dengan buku kemarin yaitu buku Menyingkap Rahasia Silek Minang, dan ini edisi yang kedua, sajangka dua jari silek Minangkabau, yang mengurai lebih rinci tentang berbagai persoalan kehidupan sebagai tujuan silek, yang membekali generasi muda dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang hidup dan kehidupan. Karena itulah tujuan silek, untuk mencetak, membekali generasi muda dengan sehingga dengan mudah menjalani kehidupan. Jadi
ketika saya telah mencetak lebih banyak, saya akan mencoba mengurai lebih dalam tentang isi buku ini. Dan bagi yang berminat atau bersedia membantu mencetak, ya silakan. Buku ini cukup tebal. Itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.